Hai semuanya, kembali lagi di Orija Sativa Channel. Di video kali ini akan membahas tentang beberapa pertarungan lucu antara ayam dengan manusia. Tonton video ini sampai selesai ya guys. Tapi sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa klik tombol like, tombol subscribe, dan tombol loncengnya juga ya guys, biar tidak ketinggalan informasi dan video menarik lainnya di Orija Sativa Channel. Di video kali ini terlihat seorang anak kecil sedang asik duduk bermain dengan seekor anak ayam. Tapi guys, tak lama kemudian seekor anak ayam tersebut menghampiri anak kecil itu dan mematuki kakinya. Anak kecil itu terlihat girang dan sedikit ketakutan saat anak ayam itu menghampirinya dan mematuki kakinya berkali-kali. Apalagi nih guys, saat anak ayam itu mematuki celana anak kecil itu guys. Sampai-sampai anak ayam itu ditangkap dan terlempar ke belakang oleh anak kecil tersebut. Sontak saja seorang perempuan yang merekam dan mengabadikan kejadian tersebut tertawa terbahak-bahak akibat melihat tingkah lucu si anak kecil bersama anak ayam itu. Tingkah iseng dan konyol yang dilakukan oleh pria ini membuat kita geleng-geleng kepala saat melihatnya. Soalnya nih guys, pria ini melakukan aksi pertandingan tinju bersama satu ekor ayam. Hahaha, ada-ada aja ya. Terjadi pertarungan sengit antara si nenek dengan ayam ini. Entah dosa apa yang dilakukan si nenek kepada ayam ini sehingga ayam ini sulit sekali dimasukkan ke kandang. Malah ayam itu terlihat marah kepada si nenek sehingga terjadi pertarungan yang lucu antara si nenek dengan ayam tersebut. Di video ini terlihat seorang anak kecil yang sedang menangis nih. Soalnya anak itu sedang makan tapi dikerubuni oleh kelompok ayam yang sedang kelaparan. Dan ayam itu mematuki makanan yang ada di piring tempat makan anak kecil itu. Anak itu mencoba mengusir kelompok ayam tersebut sambil tetap menangis kencang. Tapi tetap saja ayam itu mematuki dan memakan makanan anak itu sampai habis. Telah terjadi perseteruan antara akang-akang yang membawa motor Vespa dengan seekor ayam. Sontak saja ayam itu marah dan terlihat seperti Orochimaru. Orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut tertawa terbahak-bahak dibuatnya. Seorang
bapak-bapak terlihat sedang mengasah keahlian bela diri silatnya bersama seekor ayam. Berbagai jurus telah dikeluarkan oleh bapak itu, dan ayam itu merasa tertantang dan terpacu adrenalinnya. Terlihat seorang anak kecil yang sedang berkelahi dengan seekor ayam. Anak kecil tersebut mencoba memukul ayam dengan kantong plastik sebagai perlawanan. Sampai-sampai anak kecil tersebut menangis ketakutan, guys. Tidak sedikit juga anak-anak yang dikejar ayam sehingga membuat kita tertawa kalau kita melihatnya, guys. Semoga video ini dapat menghibur bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.